aku tahu tiba-tiba Dina ada sampai. Let's go. Jadi kita unboxing saja hari ini, Nina. Apa ni? Penuh dah meja. Tarat. Siap otor ni pun sampai. Sebenarnya aku duduk atas kata dalam hati kata bila lah aku tak Madinah tu nak sampai. Pada Isnin ni aku boring lah, tak nak buat apa. Aku ni dalam dilema nak tunjuk ke hampa tapi letih. Kalau dah tak tunjuk, aku dah simpan, hampa tak dan tengok. Lepas tu kalau aku dah nak tunjuk, banyak frame yang aku kena buat. Lepas tu nak kena bercakap lagi. Macam mana hampa rasa? Ha? Ya, aku ni. Tu jadah jenazah tu. Angkat tu ada ayat kerusi tu. Buat saya meja lah. Apa nama? Aku beli tempat tisu ni. Tempat tisu ni aku nak buat placemat. Jadi nanti aku suruh lah workshop aku tu ganti dengan tisu kat tengah ni. Buanglah dia punya kantung kotak tu. Dapatlah 12 placemat. Buat atas meja untuk makan-makan. Tema-tema Arabian style katanya. Ini sarung cushion. Yang ni itulah dah. Kalau dah cakap kan, tak mau berhenti. Nak habis minit dah ni. Inilah kedai yang aku jumpa follower tu beli sejadah yang aku mula-mula minta tawak untuk dia. Lepas tu aku kata, eh bengong, aku tengok tak sedekah bagi kan. So sedekah lah bagi. Lepas tu dekat kedai tu lah kami jumpa. Ni aku beli kain meter roll tau. Tapi ni handmade lah kan. Meter berapa dah teratur dah. Lepas tu kena buat tudung meja lah. Seronok lah. Jadi kena apa, cantum balik bagi dia besar kan. Cuma buka meja pun tengok. Yang ni nak beli. Ini aku beli nak buat tudung tingkap. Matching guest room. Dengan cadar. Matching dengan cadar. Dia buka cadar tu nak tengok. Dia pun nak tengok. Dia pun nak tengok kita meletak. Tunjuk. India. Ha. Dia pun ingat pergi Mekah tu beli kurma dengan katang cerdik saja. Ini seorang bantai dia. Sebab dia nampak very French kan. Sebab tu lah aku beli. Ha, tu sagi kita berbual teka-teki, kita tunjuk ke dia apa. Dua color. Satu color ni. Lepas tu raya kedua color ni pula. Ha, yang ni lah kain meter dia jual roll kan. Dia jual roll. Lepas tu ni handmade. Lepas tu tak, bukan machine made dari India ni. Lepas tu kami, aku belilah berapa meter? 20 meter. Sebab satu lerang ni, meja ni pakai 10 meter nak join dua. So kena pakai. Angkatlah yang hampak kita buat apa. Nak tengok dia pun betapa cantiknya. Ada dua design. Yang ni raya pertama, yang ni raya kedua. Tahun ni kan kita nak raya kat keramat. Lekahlah buka tempat nak habis seminit. Ui, segaklah cikgu. Matching sungguh saya tengah aku punya segala mat nenek. Pasu biru-biru ni Ali. Aku rasa ni raya pertama kan. Yang ni daripada berlingkut balik baru kita tukar yang putih. Jadi tak tumpah kuah kacang. Lepas tu kan, belilah koshen-koshen lagi. Mana pergi koshen? Koshen-koshen ni dulu masa pergi tak teringin pun, padahal benda ni ada dari zaman Tok Nadok lagi. Baju kan? Kan, very French kan? Very Marie Antoinette. Lepas tu apa lagi? Main tunjuk sama bantai ni. Sama bantai ni pula, kecil-kecil bujua pillow ni. Kan? Ni kalau dekat Liberty ni mampu lah. More lah dekat 3,000 satu kan. Tapi dekat Arab, dekat Mekah ni murah je lah. Buat kat India kan. Cantik lah. Kau nak buat-buat bantai berinai. Tipe. Ataupun nak buat dekat kepala katil ke apa-apa. Cantik lah juga. Itulah nak habak. Lepas tu apa nak tunjuk nanti? Lekal-lekal-lekal. Yang ni. Yang ni Sapra meja. Ui punya. Cantik colour dia ni. Hindu ni kadang-kadang dia pandai sungguh match colour. Tak boleh lawan dengan orang India tau. Dia punya matching colour tu. Palette dia pun semua macam ni. Aku beli bekas nak buat Sapra. Aku nak potong tu semua. Nak letak dekat jubah warna hitam. Pakai raya pertama. Lepas tu dekat kedai, dekat ni aku beli, kita beli kat Madinah kan, dekat kedai belakang tu. Cantik sangat serban dia ni. Ni serban ke tidak? Macam zaman-zaman dulu, macam orang Toto tu pakai tudung kan. Cantiknya lah. Dia dapat macam-macam colour. Aku beli hijau dengan biru. Lepas tu ada lagi ridak-ridak ni. Ampa kalau nak murah kan, apa kena berjalan keluar sikit. Jangan duduk pusing kat situ ya. Kalau depan tu kadang-kadang mahal sikit. Ni sebab kami hari tu pergi makan apa tak tahu. Bakso ke apa dekat
tempat belakang tu jumpa lah satu kedai tu bergaduh bukan main. Tapi seronok. Nantilah ada video nanti aku tunjuk. Ha, yang ni lah dia. Ari aku nak buka kat tunjuk dia apa. Sejadah 1+4. Satu imam, 4 jemaah. Harga dia RM150 kedai tu letak kan. Lepas tu aku tolong tawak bagi dekat follower tu RM120. Yang ni tadi terputus. Ni imam dengan 4 jemaah. Oh patutlah murah. Dia ada sikit defect-defect tu. Pilah. Halalkan saja. Ha, dia macam tu kan. Well made lah ni. Okey lah. Okey lah RM120 kita lepas tawak. Siapa nak bagi kan. Ini dekat Madinah. Dekat kedai ni lah. Kedai Kelam Kelambu ni. Dekat dia bukan Taibah kah? Taibah. Ha, Taibah. Dekat Taibah Suites. Bangunan Taibah tu. Sebelah Intercon ke apakah. RM120. Apa lagi kita nak tunjuk? Lepas tu kita ada minyak wangi ni. Nantilah ni kita sembang lah. Dah lah tak larat lah. Tapi ada lagi berapa minit ni sembang bila? Apa lagi? Ada tapi timbang. Oh ni kain kapan timbang Nutella tu dia patah dah tu kita dah tunjuk kan. Ha, nak habis lah. Okay lah. Bye 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 bye. Tak dulu masa aku entah dulu kita bila kita tengok kita rasa Zatin Datin kan. Aku macam tak nak lah jadi Zatin lah. I want simple one tapi so nice. Lah ni dia sendiri dah jadi Datin pakai angkut semeja. Itulah kata itulah kata dulu-dulu kita jangan nak tahu orang kan. Padahal umok tu memang umok suka macam ni. Dan kita umok muda kita tak suka macam ni. Bila dah mai dia jadi nampak berkenan pula kala-kala semak merapu macam ni kan. Jom kita pergi hampak tengok kat dekat guest room. Dekat. Lari lah tak ada masa lah ni. Tengok ni aku punya lah semak. Ni ada barang daripada London nak mai pukul 2 saat lagi. Ni OOTD nak pergi Dubai. Tengok. Oh singkat. Tapi jangan singkat sangat. Oh tu tengah eh. Oh dia. Tapi dia pendek sikit lah. Tapi anda nak sampai ke atas tu. Atas tu dah ada bantai. Tengok betul 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 kan. Tutup aurat dia ni. Tak bagi depan tu. Habis. Ha, kena melintang lah baru cantik. Ha, dia kena grand tu. Kena labu-labu. Jadi, kena melintang. Lepas tu bantai tu, cuba. Bubuh kat atas dah lah. Tentu lah. Ha? Bantai tu ada dua. Ada dua. Bukan dua. Okey lah. Raya kita pakai. Mumpu cantik kan? Sebab dia merun. Pakai londes sikit. Tak makin nampak tu. Katil pun kalau pakai barang labuh, baju labuh. Cantik saja. Ni hampa duk pakai singkat, 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 singkat. Ni pun ada ni. Benda kalau bertutup, katil pun kalau kita tutup semua nampak elok kan? Grand. Ni tak duk naik, 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 naik. Weh, yang ni pun cantik juga. Mana satu raya pertama? Siapa pula? London. Ayuh, barang jauh pula dah sampai. Macam mana kita? Eh, cantiklah juga ni hari. Ni kalau dulu-dulu pengantin kan dah siap sini buh. Bunga, kan kaki. Kaki ni bunga tu kena panjang. Ni tajam, carnation. Cucuk sana, mengadap sini. Eh, ni satu ke dua? Mana? Dua set, setiap satu color aku beli. Ya, betul. Kayanya. Oh, patut. Oh, maksudnya gold, gold. Green, green. Aku ada empat set. Satu set ni dalam RM4,000. Oh. Yang ni LV terang aku tu. Yang tik beli kat Portobello baru sampai. Ada berapa kotak ni? Ada 15
Total lagi 10. Yang besar. Seronoknya, seronoknya nak buka. Kalau boleh bini ayak lah seronoknya. Kau sebut belo. Ya. Yang inilah aku punya kegemaran, hobi. Dosa ke tak kan? Kita kan kacau orang. Dah nak. Kita seronok-seronok lagu tu je. Tengok mana. Oh, cantik. Mana pi? Tu tempat tu piramid sat. Dekat tempat tisu yang meralit tu. Nak try tengok. Lari. Sini ya. Ni. Kita bagi kat diri. Kita buang sat gigi kan benda tu. Oh, nak buta jam aku ni. Kampung lah hang ni. Trik lah. Kita nak ajak siapa main? Takkan hang aku, Uma, Ali, Faizo, Amy je makan? Hak bawah pun cantik. Okey lah, Alhamdulillah. Seronoknya hari ni. Eh, boleh kita? Taklah dalam duduk sibuk-sibuk tak kemas ni boleh cari pinggan pula match kan? Dengan benda ni tak berjek lagi. Apalah hang main? Kotak tak habis buka lagi. Dia boleh break kejap pergi cari pinggan matching kan. Cantik tu. Aduh, ya Allah. Minta-minta lah umur panjang dapat rasa semua ni. Kan. Tapi beli pun dah cukup. Nikmat dah dapat membeli, dapat melihat, dapat memiliki. Dapat segala-galanya. Dah lah, jom buka. Nanti tak payah masak apa. Beli Kentucky ke McDonald's cukup. Eh, panggil Oya lah. Boleh main tolong. On tight. Ah, Dior. Ah, Evie. Kontot main tolong lah, kontot. Oya yang kalau pengen kan.